Jadi malam ni, sebelum kita masuk round kedua, kita ada sedikit tuan-tuan oleh-oleh daripada abang saya berkenaan dengan perginya mak yang kami sayang. Dah 6 minggu lah dia pergi jauh-jauh meninggalkan kita. Sebenarnya bukan jauh, kita dekatlah dengan dia. Mak segala-galanya. Dengar sikit. Satu sajak sebelum Ustaz manis. Tuan-tuan yang dikasih rahmat Allah, nampak saya ceria. Bila aja sebenarnya hati saya ni, tak tahulah apa yang nak cerita. Mak saya dulu di hospital tuan-tuan, 2 hari lepas tu ICU. Jantung dia tujuh lubang. Mak, mak, maklah yang melahir dan membesarkan kami, 2 perempuan dan 5 lelaki. Jika kami masih kecil, mak jaga kami seperti menatang minyak yang penuh. Makan kami, sakit demam kami, sangat mak peduli. Jika hidup kita susah, mak bantu ayah membanting tulang berdikari. Menanam padi. Buat kuih dan kerepek ubi. Menggoreng keresik. Menoreh getah. Peluhmu menitis membasahi bumi. Demi untuk bersama ayah membesarkan kami. Tanpa pernah rasa susah dan kisah diri. Mak, jiwamu lembut bak sutera, sentiasa rasa gelisah dan bertanya-tanya, jika kami tiada di mata. Apatah lagi bila kami tak sihat, mak turut rasa susah hati. Mak lebih mementingkan kami dari diri mak sendiri. Mak selalu bangkit awal pagi. Layan kami pergi ke sekolah. Sediakan makan untuk kami tak pernah mak rasa susah. Walaupun hidup susah, wang tak ada. Mak usaha masak juga apa yang ada. Mak hantar kami ke pintu setiap pagi dengan senyuman dan harapan. Pelajaran kami selalu mak tanya dan peduli agar kami jadi anak yang berjaya untuk agama, bangsa dan pertiwi. Pesan mak tak pernah kami lupa. Solat janganlah hampa lupa. Mengaji biar sampai hampa berjaya. Jangan jadi macam mak tak tahu baca, kerana mak peluang tak ada. Mak, mak tak tahu membaca, tapi mak, mak ada Al-Quran di dada. Mak ajar kami dari alif, ba dan ta, sampai kami fasih dan boleh mengajar pula. Bila kami dah berjaya, wajah mak amat ceria gembira.
rasa puas kerana termahkota apa yang dicita, melihat sebuah keluarga yang bahagia. Paksi adalah mercu tanda kejayaan, dibina atas dasar Al-Quran yang selalu mak impikan. Mak ingin melihat Al-Quran itu berjalan. Mak, suara mak lantang jelas. Tapi bila mak baca Al-Quran, suara mak merdu dengan alunan lagu yang mendayu. Kami amat suka bila mak berbicara dan bercerita. Menarik, jelas dan penuh seloka. Membuat hati kami yang keluh kesah menjadi ceria. Jasa mak bukan saja kepada kami sekeluarga, tapi juga kepada jiran, sahabat jauh dan dekat. Fikiran mak tajam dan bernas, memberi motivasi, nasihat dan panduan yang jelas. Membuatkan perkara yang sukar menjadi mudah dan tuntas. Mak sering bangun malam sujud kepada Allah. Mak baca Quran setiap pagi dari surah ke surah. Mak banyak tolong orang yang dalam susah. Walaupun mak tak ada kerja, duit mak simpan tidak langsung untuk bermewah. Tapi mak simpan untuk khairat dan sedekah. Ya Allah, terimalah segala amalan mak kami ini yang sentiasa menyerah. Allah uji mak dengan sakit. Mak terpaksa makan ubat dialisis dan disuntik. Tapi mak tetap tabah tanpa rungutan. Sentiasa bersangka baik, positif dan memberi harapan. Mak, kini mak sudah tiada lagi di sisi. Tiada lagi lambaian mak di muka pintu yang mengiringi. Tiada lagi cerita dan seloka mak yang menghiburkan kami. Tiada lagi masakan gulai dan asam pedas mak yang sangat kami gemari. Kerana Allah lebih menyayangimu, mak telah pergi meninggalkan kami. Mak pergi pada hari yang mak impikan. Pagi Jumaat 15 Muharram, hari yang penuh keberkatan. Mak seorang insan yang hebat. Idola kami buat selamanya. Kami sangat merindui mak. Kami ingin bersama mak lagi. InsyaAllah, kita berkumpul semula di syurga Firdausi. Assalamualaikum. Istimewa, sebuah bingkisan dari jiwa seorang hamba yang bergelar anak kepada ibu yang sedang menanti di barzakh sebelum dihimpunkan kembali di padang mahsyar dan di syurga Firdausi. Istimewa khusus untuk Ustaz Abdullah Khairi dan seisi keluarga, anak-anak dan zuriat yang ditinggalkan oleh Allah Ya Rahmah. Terimalah ayah dan ibu. Bismillah. Ayah dan ibu, itulah permulaan kami dapat melihat bulan dan matahari. Ya Allah. Ibu, ayah dan ibu, itulah permulaan kami dapat melihat bulan dan matahari. Yang dikurniakan
dari Ilahi. Hai, ayah dan ibu, ayah dan ibulah mesti dihormati. Yang dikurniakan dari Ilahi, ayah dan ibu, ayah dan ibu mestilah dihormati. Ya Allah, ayah dan ibu, ayah dan ibu, wali, wali keramat, pada mereka kita beri hormat. Pakailah tunjuk ajar dan nasihat, supaya hidup, supaya hidup kita akan selamat. Ayah dan ibu, sesungguhnya kami merinduimu. Insyaallah.